Satgas Damai Kartens bongkar sumber senjata dan amunisi KKB Papua di Pegunungan Bintang. Kabar terbaru pasca Satgas Operasi Damai Kartens lumpuhkan 5 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Tim gabungan TNI Polri yang gabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens diketahui melumpuhkan 5 anggota KKB Papua di salah satu markas KKB di Kampung Mondusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Operasi gabungan TNI Polri itu dilakukan pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 di salah satu markas KKB Papua yang ada di Pegunungan Bintang. Awalnya, hanya 4 KKB Papua yang dikabarkan dilumpuhkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Namun belakangan, hasil penyisiran Satgas Operasi Damai Kartens di lokasi kejadian, ada tambahan 1 KKB Papua yang ditemukan tak bernyawa. Sehingga total ada 5 anggota KKB Papua yang dilumpuhkan oleh TNI Polri yang gabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens itu. Selain lumpuhkan 5 anggota KKB Papua, Satgas Operasi Damai Kartens juga sita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita oleh TNI Polri mulai dari sepucuk senjata api laras panjang SS-1, Usanoveske, varian M4, dan sepucuk pistol jenis FN. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens jelaskan sumber senjata milik KKB Papua yang disita TNI Polri. Satu pucuk senjata api laras panjang warna hitam bertuliskan Noveske dengan teropong hitam lainnya lanjut Bayu hingga kini masih dalam tahap proses identifikasi pihaknya. Namun menurut Bayu, diduga kuat senjata itu berasal dari negara Papua Nugini yang dibeli pasukan KKB Pegubin pada awal tahun 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.